Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Sekarang Allah mudahkan kita menjejakkan kaki di salah satu bumi negeri Syam ini, di Jordania, dan insyaallah kita akan masuk ke Palestina nanti. Dan yang luar biasa lagi, nikmat Allah melimpah kepada kita Bapak Ibu sekalian bertemunya dengan dua ulama besar yang ada di hadapan Bapak Ibu ini. Jadi saya tidak mengatakan ini ulama Jordan, tapi ini ulama dunia ya. Yang tidak sengaja tadi saya cuma berusaha menelpon, kemudian mestinya saya sebagai murid datang ke tempat beliau, tapi rupanya beliau-beliau kena mengatakan kamu adalah tamu, maka kita yang didatangi ya. Banyak sekali orang yang belajar dari beliau, dan di tangannya lahir banyak ulama-ulama. Dan kalau datang di Indonesia ini biasanya ada tablik akbar di Istiqlal ya, dan di beberapa kota, dan juga biasanya yang diisi oleh beliau adalah pelatihan da'i. Dan ini karunia luar biasa buat kita malam ini di Amman ini, Allah SWT karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan teman-teman juga di Indonesia yang live bisa mengikuti acara kita ini, walaupun di sana tengah malam ya. Di sebelah kanan saya ini ada salah satu rujukan ulama dunia, Syekh Ali Hilabi. Beliau sangat masyhur ya, dan sering kali kalau datang ke Indonesia pasti acaranya ada di masjid-masjid besar ya, terutama Istiqlal. Dan di sebelahnya juga ada Syekh Ziyad Abadi. Beliau juga doktor di bidang hadis, dan kemarin juga sempat ngisi di Tablik Akbar, kebetulan bersama saya juga di kota Makassar pada saat itu, yang dihadiri kurang lebih 25 ribu orang ya. Dan insya Allah sekarang kita akan coba mendengarkan wasiat nasihat dari beliau-beliau ini. Mudah-mudahan saja dengan menimba ilmu, apalagi ini kita seperti datang ya ke negeri yang mulia ini dan dipertemukan oleh Allah SWT dengan dua ulama besar, maka maksimalkan waktunya, hadirkan hatinya dan fikirannya Bapak Ibu sekalian. Syekhi, ana tkallamtu ma'ahum, fatahtu ma'ahum, kultu hadhi fursa sa'ida, annana wasalna ila Urdun ba'da al-umrah, hadhi fursa kaman, sudfa ana tasaltu ila Turziyad, وأنهم جئتم إلى هنا المفروض أنا كتلميذ آتي إليكم وقلت لهم أنهم يستفيدوا منكم من العلم إن شاء الله وليس كل واحد يتاح له هذه الفرصة وجزاكم الله خيرا فليفضل مشهورا تفضل الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ليوم نلقاه أما بعد أولا أقول تقبل الله طاعتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرحلة مفتاح خير لما بعدها في حياتكم في أنفسكم وأهليكم. نعم. Setelah mengucapkan memuji Allah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sungguh ini adalah kemuliaan buat Anda semua ya, dan ini keberkahan karena sudah melakukan perjalanan yang mulia ini. Tafadhal. Fa min alamati qabul al-amal as-salih an yuhayyi Allah ta'ala li sahibihi ba'dahu 'amalan salihan akhar. Dan beliau mengatakan mudah-mudahan insyaAllah apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja banyak hal yang kita bisa ambil dari kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Di antara poin yang penting adalah rutinnya seorang muslim mengerjakan satu ibadah, itu Allah akan bukakan pintu ibadah yang lain. Wa Rasulu alaihi salatu wassalam yaqul li Sayyida Aisyah fil Hajj ya Aisyatu أجرك على قدر نصبك يعني تعبك. Dan Rasulullah SAW sudah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di musim haji, sesungguhnya balasan daripada perbuatanmu, pahalamu adalah sesuai dengan kadar upayamu. وأنتم وفقكم الله تعالى لهذه الرحلة المباركة من بلاد بعيدة تاركين الوطن والأهل والولد والأسر منفقين المال والجهد والتعب راجين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم عملكم وهو المرجو سبحانه في علاه. Beliau mengatakan, dan tentu Bapak Ibu sudah keluar meninggalkan negeri sendiri Indonesia,
dengan jarak yang jauh, biaya yang besar, ya. Dan ini tentu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima itu semuanya dengan pahala yang sempurna, dan beliau pun mendoakan mudah-mudahan itu tercapai. Wa min tawfiqihi subhanahu wa taala lakum insyaallah an yu'inakum ala takmil hadhihi ar-rihla bi as-salah fil masjid al-aqsa wa huwa al-masjid ath-thalith al-mu'azzam fil islam الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تشد الرحال إلا إليهم ثم ذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. Beliau mengatakan bahwasanya perjalanan ini perjalanan yang mudah-mudahan diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan mudah-mudahan perjalanan ini terus berlanjut sampai ke Masjidil Aqsa yang sudah diniatkan. Sebagaimana juga sudah kita ketahui bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang termuliakan setelah Masjidil Haram Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. فهذه الرحلة المباركة لكم إن شاء الله والتي مقصدها الأساس هو الدين والتعبد لله سبحانه وتعالى والقيام بالعمرة الشريفة إنما هي أجر مضاعف عند الله عز وجل. Beliau mengatakan perjalanan seperti ini tentu yang dimulai dengan umroh yang merupakan ibadah suci, ya, itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala yang berlipat. لأنها تضمنت عددا من الأعمال الصالحة التي تتقربون فيها إلى رب العالمين. Karena perjalanan seperti ini dan umroh itu masuk dalamnya rangkaian banyak sekali ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا ونرجو الله تعالى أن يكون ظنكم بالله تعالى خيرا أن يتقبلكم وأن يكتب أجركم وأن يغفر ذنوبكم. Beliau mengatakan ada sebuah hadis qudsi yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan ini dalam riwayat yang sahih, aku sesuai kata Allah dengan prasangkaan hambaku, maka semestinya mereka semua harus berprasangka baik kepadaku. Maka semestinya Bapak Ibu bisa berprasangka baik kepada Allah bahwasanya apapun yang sudah dikorbankan dari energi, dari biaya, dari waktu, semuanya itu dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna. Hatta hadzal balad alladhi antum fihi wa huwa al-Urdun huwa juz'un min al-bilad al-mubarakah bi nass al-Qur'an al-Karim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهذه البلاد هي أقرب البلاد إلى المسجد الأقصى ونرجو أن تكون ذات بركة وخير لمن احتسب ذلك عند ربه سبحانه. Negeri yang kita juga sedang ada di sini, yang Bapak Ibu ada di sini, yang dikenal sekarang dengan Jordania ini adalah juga salah satu bagian daripada yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dengan melewat dan mengunjungi juga tempat ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 1 yang a'udzubillahi minasyaitonir bujinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lana minal masjidil haram ila masjidil aqsa allati barakna haula. Dan ayat yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari pada dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Dan makna daripada di sekitarnya adalah wilayah yang ada di sekitar Palestina atau Masjid Aqsa itu sendiri. Dan yang paling dekat dengan Masjid Aqsa adalah Jordania ini. Berarti maksud dalam firman Allah juga tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rihlatukum hadhihi hiya rihlatu ibadah وليست رحلة سياحة وإن كانت تضمنت شيئا من السياحة فهي للعبرة وللعظة وللتدبر والتفكر في خلق الله لكنها في أصلها وأساسها رحلة عبادة وقربة وتدين نرجو أن تنالوا أجره وثوابه عند الله. Tentu tadi ada terjemahan sebelumnya yang belum saya sempat terjemahkan. Beliau mengatakan semoga Allah menerima sekali lagi amal-amal kita semua dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Lalu beliau mengatakan perjalanan seperti ini adalah perjalanan ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma sekedar rekreasi, walaupun dalam perjalanan ini akan ada rekreasi-rekreasi yang merupakan pelengkap daripada perjalanan itu. Maka asasnya adalah ini perjalanan ibadah. Tentu diharapkan ini semuanya dibalas dan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
وإن كان لي وصية أخيرة على وجه الاختصار أقولها في هذه اللحظة المباركة إن شاء الله، وهي أن يكون اتجاهكم بعد العمرة وعند رجوعكم إلى بلادكم نحو العلم والتعلم، لأن فيه صلاح العمل والعبادة. Beliau mengatakan wasiat saya sebenarnya, dan saya akan ringkaskan saja karena ini tentu waktunya memang untuk itu ya, bukan untuk penyampaian sebuah materi yang panjang. Maka beliau mengatakan mestinya seseorang di antara kita harus memperhatikan kalau ini adalah perjalanan ibadah yang kalau kita pulang nanti ke Indonesia, pulang ke negara masing-masing atau negara kita, mestinya kita sibukkan diri setelah itu dengan makin memperdalam ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu sehingga memang keimanan dan pengetahuan agama tetap bertahan atau bertambah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang menginginkan, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan memberikannya pemahaman dalam agama. Wa kathirun minan nas yadhun anna talab al-ilm yata'arad ma'ar rizq wa yata'arad ma'ar tarbiyat al-walad wal-usra wal-amal. وهذا ظن خطأ. Banyak orang yang menyangka bahwasanya menuntut ilmu itu bisa mengganggu pencarian rezeki, pendidikan anak ataupun umumnya kehidupan, dan ini keliru. بل انا اقول هو ان شاء الله باب للرزق وباب للخير في الدين والدنيا. Dan saya pastikan bahwasanya justru menuntut ilmu itu adalah penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dan seluruh kebaikan yang dibutuhkan di dunia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalahnya dan juga memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَيْسَ فَقَطْ رِزْقَ الْمَالِ وَالدُّنْيَا بَلْ هُوَ الرِّزْقُ بِكُلِّ مَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ مَعْنَى رزق الخير، رزق العلم، رزق العمل الصالح، رزق الزوجة الصالحة، رزق الولد الصالح، رزق البر، رزق الخير، فهذا أمل من العبد بربه والله كما قلنا عند ظن عبده به. Dan yang dimaksud dengan firman Allah SWT tadi bahwasanya Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, ini maknanya luas sekali. Masuk dalamnya adalah rezeki, kebaikan, ketaatan, anak-anak, kebaktian kepada orang tua dan seterusnya, semuanya itu masuk dalam makna rezeki tadi. لذلك وصيتي في هذا الباب وهو طلب العلم الذي أسأل الله أن يوفقكم إليه أن تحافظوا ولو على القليل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إذا حافظتم على القليل يعطيكم الله الكثير. أما إذا فرطتم في القليل فلن تنالوا شيئا. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya bahasan saya sampaikan ini berhubungan dengan masalah pentingnya menuntut ilmu adalah harus dikejar dan jadikan sebagai target bagi seorang muslim atau setiap muslim, walaupun itu cuma sebagian kecil dari waktu kita yang tersita untuk itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, perbuatan yang paling Allah cintai adalah sesuatu yang rutin dikerjakan walaupun dia sedikit. Maka setiap orang muslim harusnya memperhatikan hadis ini supaya dia bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan. La uridu an util ikhwani wa akhawati inhiya illa dhikra wa dhikra tanfa'ul mu'minin wa akhtum bi an ad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqakum fid din wad dunya wa an yataqabbala minna wa minkum al'amala as-salih وأن يسر لكم الخير والهدى في أنفسكم وأهليكم وبلادكم ودينكم ودنياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengatakan saya tidak akan memperpanjang nasihat-nasihat seperti ini. Saya menutupnya dengan mendoakan agar seluruh
amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik ya oleh Allah bagi setiap Bapak Ibu untuk mendapatkan yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dan diampuni semua dosanya dan seterusnya apa yang telah beliau sampaikan tentunya dari doa-doa yang mulia tadi dan beliau menutup dengan salam tadi. Sekarang kita dengarkan dari Dr. Ziyad Fadhil Syekh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ihtafa athara ila yaumiddin wa ba'd. Kam nas'ad an nalqakum fi baladina al-murabit fi hadha al-balad al-'azim والذي هو أقرب ما يكون إلى بيت المقدس والذي نسأل الله العظيم أن يوفقكم في هذه الرحلة العظيمة حيث نلتم بها وتنالون زيارة أعظم ثلاثة مساجد في الإسلام الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. Setelah tahmid dan salawat, beliau mengatakan, sungguh kami sangat gembira karena kedatangan Bapak Ibu di negeri ini. Terlebih lagi negeri ini adalah termasuk negeri yang paling dekat dengan Baitul Maqdis. Dan juga Baitul Maqdis sudah sangat masyhur bahwasanya dia adalah masjid yang ketiga setelah Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian Masjid Aqsa itu. وهذا فضل عظيم يحتاج من الإنسان أن يكثر الشكر لله. فكم من إنسان يعيش 60 و70 لم ينل شيئا من ذلك. فإذ وفقتم إلى هذا فأكثروا من شكر ربكم أن من عليكم والله عز وجل يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله هو الذي يمن عليكم أن وفقكم أن هداكم أن يسر لكم مثل هذه الطاعات الطيبة التي يتجمعون فيها بين الخيرات والمسرات وكم من إنسان يحرم من الخير وهو ربما يعيش في تلك البقاع في مكة أو في المدينة أو حتى في بيت المقدس لا يدخل إلى تلك البقاع ولا يتعبد فإذ أنعم الله عليكم فاشكروه على نعمه. Beliau mengatakan adalah yang paling mendasar harus difahami bagaimana setiap orang dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sampai berumur 60-70 tahun mereka berharap untuk bisa sholat di Baitul Maqdis. Maka saudaraku sekalian bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi tempat itu. Apalagi sholat itu sebuah nikmat yang besar. Maka setiap kalian mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Yang mungkin tidak semua orang diberikan. Udhakiruna tilka ziyarah alati taqumuna biha ila Baitul Maqdis. بحديثين عظيمين والأحاديث في فضل تلك البقعة كثيرة لكن سأذكر لكم فقط في حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح يقول أبو ذر رضي الله عنه تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه. Beliau mengatakan menziarahi Baitul Maqdis ini banyak sekali keutamaannya. Tapi dia bilang saya akan coba sebutkan dua buah hadis saja yang mungkin bisa jadi tambahan motivasi dan pelajaran. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Bahwasanya ana hafiz. Bahwa dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami pernah duduk di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mempelajari ilmu. Kemudian kami membicarakan kira-kira mana yang lebih afdol, sholat di masjid Nabi SAW atau sholat di masjid Baitul Maqdis. Sampai akhirnya Nabi SAW keluar dan menemui kami dan berkata, ketahuilah bahwasanya sholat di masjidku ini 4 kali lipat keutamanya dibandingkan dengan Baitul Maqdis. Fadhil Syekh. Qala alaihi salatu wassalam, wa la ni'mal musallahu, wa la yushikanna,
أن يكون لأحدكم مثل شطل فرسه أي الحبل الذي يربط به دابته أو يخرج به الدلو من البئر حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو خير له من الدنيا وما فيها. تخيلوا مثل هذا الفضل العظيم. نتمنى وأنا من هؤلاء أن يكون لي بقعة فقط أقف منها حيث أرى بيت المقدس خير لي من الدنيا وما فيها. وقد صدق عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق في هذا النص، وهو واضح وجلي ظاهر في الصعوبات التي تواجه إخواننا في بيت المقدس. Beliau mengatakan bahwasanya lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, dan ketahuilah Baitul Maqdis adalah sebaik-baik tempat untuk sholat, sebaik-baik tempat untuk sholat. Dan ketahuilah seseorang di antara kalian kalau memiliki tanah ukuran seperti tali kekangan kuda atau seperti tali yang digunakan untuk menarik air dari sumur, itu yang penting dia bisa melihat Baitul Maqdis jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan tentu beliau mengatakan, saya termasuk salah satu daripada orang yang berharap itu. Kalau saya memiliki tanah walaupun kecil di Baitul Maqdis, yang penting bisa melihat Baitul Maqdis, itu adalah sebuah karunia. Karena melihatnya saja, melihat Baitul Maqdis sudah cukup, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di hadith yang akhir sahih, hadith Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس أي إعادة البناء وليس البناء الأصلي، فالبناء الأصلي بناه آدم عليه السلام، وأما إعادة البناء والترميم فقام بها داود وقام بها سليمان وقام بها غيرهم من الأنبياء آدم والصالحين. إبراهيم آدم ولا إبراهيم؟ شيخ زياد، آدم ولا إبراهيم؟ آدم اللي بنى أول بناء آدم. بيت المقدس. طيب. قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة، سأل الله ثلاثة حكما يصادف حكمه أي أن يوفق إلى الحكم الذي يريده الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والذي يعنينا الثالث وألا يأتي، انتبهوا يا أخواني، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الذي يعنيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. Beliau mengatakan kalau hadis yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sewaktu Sulaiman alaihissalam selesai membangun atau merenovasi Baitul Maqdis, maka beliau meminta tiga hal. Permintaan itu adalah yang pertama, beliau meminta agar semua hukum ya, yang beliau sampaikan akan sesuai dengan wahyu, walaupun wahyu itu belum turun. Dan kemudian yang kedua, beliau minta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang yang sebelum dan juga sesudahnya. Dan yang ketiga, beliau meminta Sulaiman alaihissalam, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis sholat dan tidak ingin kecuali mendapatkan pahala sholat itu, ya, melainkan ia akan diberikan atau dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Lalu kata Nabi SAW, kalau yang pertama dan kedua, Sulaiman alaihissalam telah diberikan. Telah diberikan, karena memang terjadi di zaman beliau. Artinya, sudah terjadi setiap hukumnya sesuai dengan wahyu, dan juga kerajaannya sudah diberikan. Dan aku pun, kata Nabi SAW, berharap yang ketiga pun beliau sudah dikasih. Artinya, betul-betul orang yang sholat di Baitul Maqdis, walaupun dia hanya sholat sunnah, sebagaimana pernah kita sampaikan pada saat manasik ini, maka dia diampuni dosanya, ya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Saudara-saudara. وإذ وفقتم ويسر الله عز وجل لكم، فأذكر أستاذنا شيخنا ذكر بالعلم وأنا أذكر بالإخلاص، والإخلاص في سفركم
أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله سبحانه، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجعل هذا العمل الذي تقومون به على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإخلاص الذي ينبغي أن يكون في العمل كي يقبل عند الله سبحانه. Beliau mengatakan bahwasanya tentu yang perlu kita garis bawahi, ini semuanya yang kita berhasil lakukan, kalaupun Allah SWT mudahkan semua insyaAllah, adalah taufik dari Allah SWT untuk kita semua. Ya. Dan saya ingin mengingatkan, kalau tadi Syekh Ali mengingatkan tentang masalah pentingnya menuntut ilmu, supaya nanti selesai ibadah ini pun makin kuat dari sisi keilmuan dan pemahaman agama, maka saya ingin menyinggung dari sisi keikhlasannya. Dan sebagaimana Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, dan mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah dalam surah Bayyinah, masalah itu. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas dikerjakan karenanya. Maka tentu saja saya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan amal-amal antum semuanya, gitu. Dan semoga saja ini bisa dijadikan sebagai pegangan hidup agar ikhlas dalam beramal, karena Allah tidak terima kecuali dengan keikhlasan tadi. Wa mithl hadhihi ar-rihlat allati takun fiha al-ibada wa at-ta'a hiya al-asl wa al-asas la bud an tu'athira fi sulooki wa la bud an tu'athira fi shakhsiyati wa la bud an tughayyira min hayati. Wa أنا حينما أرجع من العمرة وقد ذهبت إلى هذه الأماكن الطيبة العظيمة، لابد بعد رجوعي أن أشعر بشيء من التغيير والتبديل في سلوكي وفي نظرتي إلى الأشياء، في حسن عبادتي وطاعتي، في التزامي بصلاتي، بالتزامي بحجابي، بأن ألتزم بالصيام أو غير ذلك من الطاعات. هذه كلها لابد أن تكون ثمرة من مثل هذه الزيارات. أما إذا عدت وما استفدت شيئا، فهذه أظنها كانت فقط رحلة تمتع وسياحة دون اعتبار واتعاظ، ونسأل الله ألا تكون من هؤلاء. Beliau mengatakan perjalanan seperti ini yang merupakan ibadah semestinya punya pengaruh pada kejiwaan, dan dia harusnya bisa mengubah banyak hal dari jiwa setiap orang di antara kita, di antaranya akhlak, karakter-karakter, perangai, bawaan, dan juga secara umum seluk-beluk kehidupan setiap orang di antara kita. Semestinya setelah pulang dari umrah dan tempat-tempat yang mulia seperti ini, harus menjadi lebih baik, istiqomah, misal dalam menjaga sholat lebih bagus, hijabnya, puasanya, dan lain-lain. Dan ini harusnya menjadi efek positif dari perbuatan tadi. Karena kalau tidak, maka disayangkan sekali. Karena perjalanan seperti ini nanti hanya akan menjadi seperti sebuah rekreasi saja dan tidak punya pengaruh secara keimanan. Wa min fadlillahi alai fi hayati wa qad yassara Allah li umrat kathira qad tasil ila 100 umrah wa arba hajjat. Hada fadl min Allah azza wa jalla. فحقيقة كانت العمرة من المربية لي والسلوك، وكان لها تأثير كبير في أخلاقي وفي سلوكي وفي تغيير كثير من الأشياء في حياتي. هذا من تجربة الشخصية، وأرجو من إخواني أن يكون لهم مثل هذا الحظ والنصيب من مثل هذه الأشياء. وثم بعد ذلك في آخر الأمر، حتى لا أطيل وأنتم قد جئتم من سفر، جزاكم الله خيرا على صبركم علينا، فنرحب مرة أخرى بكم في بلدكم الثاني، ونحن شعب مضياف نتمنى منكم أمام أخينا أن نستضيفكم. وفوجئنا أن الأمر ضيق والوقت كذلك، لكن نحن نتمنى منكم أن تستضافون عندنا، وأن يكون هذا واجب علينا أن يكون. وشيخنا يعني حريص حقيقة على هذا، وتكلمنا جزاه الله خير جميعا
أن تكونوا معنا في دعوة، عسى الله أن ييسرها، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في هذا البلد الطيب، وفقكم في زيارتكم، وأعادكم إلى بلادكم غانمين سالمين. وأحذر إخواني من قضية البرد في هذه الأيام، فالجو يتغير ويتبدل، وأرجو من إخواني أن يأخذوا في الأمر، الجو بارد الآن وشديد، نعم، فيعني تنتبهون إلى هذه المسألة، ربما نخشى عليكم أن البرد شديد، نسأل الله أن يوفق، سواء هنا أو في بيت المقدس الأمر صعب في البرد، فانتبهوا إلى قضية الثياب، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengatakan bahwasanya ada hal yang saya ingin berbagi yang merupakan keutamaan Allah kepada saya pribadi. Beliau mengatakan pengalaman pribadi, Allah telah memudahkan tidak kurang dari 100 umrah yang pernah saya kerjakan dan 4 kali haji, ya. Dan setiap kali saya pulang dari umrah, saya mendapatkan hal yang sangat mendidik, mengubah akhlak, pola hidup, pola fikir, perilaku-perilaku. Dan saya berharap tentunya Bapak Ibu juga mendapatkan hal yang sama, bisa menjadikannya itu sebagai pelajaran dan merasakan apa yang saya rasakan. Dan beliau mengatakan, kami sangat senang sekali kedatangan Bapak Ibu di sini, dan semestinya kami ini bisa melayani dan menyambut lebih bagus daripada ini, tapi karena tadi tiba-tiba ditelepon dan seperti tanda kutip ya, kaget dengan pertemuan ini, maka mungkin kami hanya bisa melakukan perbuatan seperti ini, datang ya, dan selamat datang di negara yang baik ini, kata beliau. Dan mudah-mudahan, saya berdoa agar Bapak Ibu semuanya pulang nanti membawa pahala yang sempurna. Dan juga saya ingin mengingatkan agar Bapak Ibu hati-hati dengan cuaca yang dingin, karena di sini dan Baitul Maqdis sangat dingin. Apalagi yang belum terbiasa, maka coba diperhatikan pakaiannya dan apapun yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga agar bisa menjaga kesehatan tentunya. Dan tentu saya berdoa sekali lagi untuk diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menutup ceramah beliau dengan nasihat-nasihat yang mulia ini. Fa manaqulu syekh la jazakumullahu khairan ala hadhihi wa hadhi fursa sa'ida lana wa lil jamaah. La ada salisa syekh. Ya, salisa. Fa yahtaj an afta asila wa la nafta. Mungkin begitu saja. Kalaupun ada pertanyaan, bisa nanti disimpan di kantongnya ke saya saja. Karena kita juga tidak mungkin mengambil waktu beliau lama. Ya, kita juga butuh istirahat karena besok pagi insya Allah akan jalan. Maka kita mengucapkan kepada dua syekh, jazakumullah khairan. Nakula syekh, jazakumullah khair ala husni maji'ikum wa diafatikum. Wa hadha agla lana minal anna nazurukum wa nata'isha wa natagadda. Nasma bainal khairan. لا لكن هذا إن شاء الله الجمع أولى من الترجيح. أي نعم، لكن الآن ما عندنا جمع. الآن عندنا الخيار أن أي نعم، فإن شاء الله ما يكون إلا خير. على المرة القادمة إن شاء الله ترتب ظرف أن يكون لكم هنا يعني مجال أكثر. بإذن واحد الأحد، نعم إن شاء الله. طيب begitu saja Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.